Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zul Zarizi dari zulzarizi.com. Dari orang biasa untuk orang biasa supaya jadi luar biasa. Okey. Hari ini saya berada di rumah homestay saya. Saya ada satu sebuah rumah homestay kan tengah tunggu untuk pasang aircon. Nanti sambil tu saya minta anda share, subscribe dan like channel ini, sebab saya, selain daripada saya membebel tentang YouTuber, saya juga akan kongsikanlah projek-projek yang saya buatlah, termasuk ini salah satunya adalah projek homestay saya lah. Okey ni saya angkat aircon Jemma Media One horsepower. Okay, ini remote control aircon media. Dia saya rasa hampir sama je macam apa ni, aircon biasa. Ada mode dia, adjust ni biasa. Nak kita nak ambil temperature dia. Ni fan, kipas. Ni ada timer ni kita boleh setting. Pukul berapa kita nak buka, pukul berapa nak tutup. Ni boleh turbo. Ni sleep. Dia akan untuk waktu kita tidur lah. Lepas tu alamak. Okay, ni direction swing. Ni saya rasa start by side tak jarang kita guna lah. Clean air. Safe clean. Mungkin bila kita tak ada ke, kita nak kasi clean tu. Ni LED display. Tak ada apa yang menarik sangat rasa saya. Sama je. Yang sebenarnya aircon ni, tapi yang nak canggih-canggih pun, yang pentingnya rasa sejuk kan. Okay, kenapa saya pakai jenama media? Mungkin ada setengah orang yang biasa dalam bidang aircon ke elektrik, mungkin tahulah jenama media. Macam saya sendiri pun sebelum ni saya tak tahulah. Saya pun dapat maklumat daripada kawan-kawan sekerja saya. Media ni jenama buatan tempatan. Ya, kalau biasa kita tengok aircon macam Daikin, apa tu? Hitachi dan nama-nama jenama yang popular lah. Tapi media ni adalah jenama tempatan. Jadi saya tertarik lah, dan harganya lebih murah daripada jenama-jenama yang terkenal tu lah. Jadi kita ambil lah. Lagipun saya nak guna ni untuk homestay. Kita punya percubaan. Kalau dalam masa seminggu nanti kita tengok, kalau okey mungkin kita akan pakai untuk di rumah pula. Untuk itu anda pula bagaimana? Anda pakai aircon jenama apa? Tapi saya dimaklumkan oleh rakan-rakan yang pakar dalam bidang ni, boleh pakai media ni. Okay, dah siap dah pun aircon jenama media. Dah dipasang oleh kontraktor yang saya jumpa daripada Telegram. Rasa pun okay. Dan buat masa ni, saya untuk homestay ni saya pasang di bilik utama dulu lah. Sebab ikutkan bajet, dan kita tengok kapasiti lah kan. Sebab buat masa ni homestay saya belum cukup bagus lagi lah. Kalau dapat belum cukup bagus pengunjung ni lah. Kalau dapat sebulan 10 orang, mungkin saya tambah lagi lah kat akwal tu. Tapi buat masa ni kita buat kat bilik dulu untuk menambah apa nilai kan pada homestay Taman Maju Jasin. Okay, kalau anda yang nak ke Melaka ke terutamanya lah ke Jasin, boleh lah. Boleh pergi tempah kat saya lah, dekat alamat ni. Okay, buat malam situ. Terima kasih. Jadi macam biasa saya minta anda subscribe, share dan like channel ini. Okay, selamat semua. Dari orang biasa untuk orang biasa supaya jadi luar biasa. Singgah-singgahlah ke Melaka. Bye.